Gerhana merupakan fenomena alam semesta yang terjadi ketika benda langit seperti bulan atau planet bergerak ke dalam bayangan benda langit lainnya. Terdapat dua jenis fenomena gerhana, yakni gerhana bulan dan gerhana matahari. Pada tahun 2022, gerhana bulan total akan terjadi pada tanggal 16 Mei 2022. Sebelum menyaksikan keindahan fenomena langit ini, diketahui terlebih dahulu bagaimana proses terjadinya gerhana bulan total. Dilansir dari NASA, gerhana bulan total terjadi ketika bulan dan matahari berada di sisi berlawanan dari bumi. Meskipun permukaan bulan tertutup oleh bumi, sebagian sinar matahari tetap bisa menyentuh permukaan bulan. Sinar matahari yang melewati atmosfer bumi menjebakkan atmosfer menyaring sebagian besar cahaya biru. Hal ini mengakibatkan bulan saat gerhana bulan total tampak berwarna merah jika dilihat dari bumi. Biasanya, gerhana bulan berlangsung selama beberapa jam. Setidaknya, dua gerhana bulan sebagian terjadi setiap tahun, sementara gerhana bulan total jarang terjadi. Gerhana bulan merupakan fenomena langit yang mudah diamati karena tidak memerlukan teleskop atau alat khusus lain untuk melihatnya. Namun, dengan teropong atau teleskop, tampilan gerhana bulan akan tampak lebih detail. Sayangnya, gerhana bulan total pada tanggal 16 Mei 2022 ini tak akan bisa dilihat di Indonesia. Tetapi, akan terlihat di seluruh Amerika Utara, Greenland, Samudra Atlantik, dan sebagian Eropa Barat dan Afrika Barat.